warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yun maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin para alim, para ulama, sekedar bapak ibu dan guru yang hadir saat ini, dan semua siswa-siswi SMA Maryam kelas 10, 11, 12 yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehat semuanya? Masih hidup? Masih. Alhamdulillah. Moga-moga kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Baik. Sebelum kita mulai ngaji kitab Safinatun Najah, mari kita bersama-sama berdoa talabul ilmi. Moga-moga ilmu kita adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, dibuka kitabnya sambil difahami, dikaji. Insyaallah sebentar lagi, karena ada PHB, penilaian hasil belajar atau tes sumatif, sehingga nanti ngaji kitabnya juga ada tes untuk membaca kitab, maka diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Faslun. Utami iki iku fasal. Syurutu jam'i taqdimi utawi piro-piro syarati jama' taqdim. Jama' itu ada jama' taqdim, ada jama' ta'khir. Jangan keliru taksir, beda kalau taksir. Takhir dan takdim. Kalau takdim itu berarti jamak dikumpulkan di awal, kalau takhir jamak dikumpulkan di akhir. Yang bisa dijamak hanyalah dalam kondisi tertentu. Duhur sama asar, bisa takhir takdim. Maghrib sama isya, takdim takhir bisa. Yang tidak bisa adalah subuh dijamak karo apa? Ya. Asar karo yang tidak bisa, asar sama maghrib. Makanya tidak ada jamak mik sagrib. Mik asar karo maghrib tidak ada. Salat apa-apa mik sagrib do. Oke. Jadi maghrib karo asar tidak bisa. Isa sama subuh nggak bisa. Subuh sama duhur nggak bisa. Ada pak sholat subuh karo duha, ini bagaimana? Usolli fardhu subuh roke ngateni ya. Wah repot. Di subuh kawanen ro apa namanya rakaat ini dadi oke. Syurutu jami taqdimi iku arba'atu, itu arba'atun ono papat. Iku arba'atun ono papat. Syarat jamak takdim ada empat. Pertama, al-bida'atu bil-ula. Al-bida'atu bil-ula ngawiti bil-ula kelawan sholat kang awal.
mendahulukan sholatnya awal. Jadi kalau duhur sama asar, maka namanya jamak takdim, ya duhur si baru asar. Kalau maghrib sama isya, berarti maghrib si baru isya. Paham itu? Understand? Oke, okay. Itu jamak takdim. Namroh thania, nomor dua. Waniyatul jama'i laniyat jama' waniyatul jama'i laniyat jama' fiha in dalam sholat awal, di sholat yang awal diniati jama'. Sholat niatnya harus di pertama niat sholat jamak, usolli walduhi arba'a raka'ati jamak takdimi ma'al asri makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Itu harus demikian di niat di awal. Kalau tidak bisa bahasa, pakai bahasa Arab, pakai bahasa kerentek, di kerentek nama nanti boleh. Allahu Akbar apa jari melok imam. Kalau makmum, memang makmum itu paling enak. Sholat makmum paling enak. Wis melok imam ngene wis mesti aman nih. Dene imame salah, ya salah. Oke, alhamdulillah. Nek bener maka enak. Mengenai mohon maaf, jamak apa jamaah sama imam itu mohon maaf seumpama menentok nes apa namanya sah. Tapi logi. Ya. Menung tak nak sah. Menung mulai kawin kau ni belok belok wal 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 solat dan hujan wal 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 ramalan menung. Menung tak ya? Oleh. Tapi rugi. Ya. Rugi apa? Karena ada bacaan bacaan yang memang perlu dibaca. Kalau menurut Imam Syafi'i memang ya ada kategori yang memang harus dibaca secara rukunnya. Oke. Itu ya. Jadi yang pertama solat jamak takdim adalah dimulai dari sholat yang pertama. Kok ada yang kedua pak? Ya namanya jamak takdim. Ya jamak takdim. Maka yang pertama yang harus dijadikan. Jadi sampaikan tadi duhur sama asar. Maka duhurnya dulu sama baru asar. Kalau maghrib sama isya, berarti maghribnya dulu baru isya. Oke. Bagaimana kalau dibalik? Ya nanti ceritanya. Bukan jamak takdim, tapi jamak takdim. Nah itu bagaimana kalau jamak takdim tapi melaksanakan sholat yang kedua dulu? Seumpama berarti maghrib sama isya, ternyata mengerjakan isya dulu baru maghrib, bagaimana hukumnya? Halo? Jadi jamak takdim ternyata duhur sama asar seumpama, tapi asar isik dikerjakan no, baru duhur. Bagaimana hukumnya? Tidak sah. Menurut kitab Sabi Natu Najah tidak sah karena namanya jamak takdim. Oke itu ya. Namanya mengikuti, tidak boleh mendahului. Oke yang kedua, niat jamak. Ya pada yang pertama. Sekarang yang ketiga. Wal muwalatu. Wal muwalatu lan nuni-nuni. Bainina huma ing antarani sholat loro. Allah. Yang nomor tiga dilakukan secara berurutan. Dilakukan secara berurutan antara kedua sholat. Artinya bagaimana? Antara satu sholat yang pertama dengan sholat yang kedua tidak disela-selai dengan pekerjaan yang lain. Loh pak, kalau seumpama mau sholat duhur terus kemudian mengerjakan sholat sunnah qobliyah duhur, kan ada kesunatan pak. Iya,
kalau qobliyah duhur mau dilaksanakan dan asari melok sopo, ya kan? Sehingga sholat jamak itu tidak perlu qobliyah ataupun ba'diyah. Kalaupun qobliyah, qobliyahnya siapa? Qobliyah duhur apa qobliyah asar? Kalau ba'diyah, ba'diyahnya siapa? Padahal kalau asar tidak boleh ba'diyah. Nah itu makanya kalau sholat jamak tidak perlu ada qobliyah ba'diyah. Lupa kalau seumpama setelah sholat duhur kemudian dikir Siti Gosasi, ya tidak boleh. Ya langsung nyambung. Pak kalau seumpama didahului dengan azan apa qomat, boleh. Jadi rakaat pertama ketika sholat duhur sebelum sholat duhur qomat dulu. Allahumma barik syahadu an la ilaha illallah syahadu anna muhammadur rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalatu qad qamatis shalah allahu akbar la ilaha illallah. Berdiri. Nah, kemudian salam kanan kiri ketika salat duhur selesai qomat lagi boleh bahkan itu lebih bagus. Oke, paham ya? Yang sana paham? Buka-buka paham, gak mau ngomong. Oke, yang ketiga tadi ya, gak boleh diselain dengan pekerjaan lain, alias sholatnya harus dilaksanakan secara berurutan. Ya, yang terakhir nanti kita ada sesi tanya jawab jika yang penting. Watama watawa munudri lan langgeng uzuri. Yang keempat, adanya uzur yang kontinu, berterus-terusan. Jadi satu hari itu uzuri terus gitu ya. Maka boleh untuk melaksanakan jamak takdim. Oke. Contoh seperti perjalanan panjang. Wah, koyoane aku maring ini pergi ke Malang. Timbangane saya nanti gak bisa untuk melaksanakan sholat asar karena ada keperluan, maka saya jamak takdim di awal supaya gak kerepotan. Maka boleh. Contoh lagi, Pak, seumpama saya berpergian untuk ada acara pernikahan, sementara saya jadi mantennya, Pak, baik laki ataupun perempuan, pengantin pria atau pengantin putri. Terus apakah boleh, Pak, saya jamak sholat saya? Boleh. Tapi yo Pak, kok pas iku tok kumo cuma jamak terus. Ya, pas acara itu boleh. Baik yang jadi mantan atau mungkin yang jadi bagian terima tamu karena kesulitan untuk sholat, maka boleh. Ini perhatian, tolong diingat-ingat, timbangan gak sholat. Tapi kalau sholat tepat waktu, boleh jika yang bisa. Biasanya yang bisa itu yang laki-laki karena gak pateo kena bedak ya, alias tidak bedaan, maka sholatnya gampang, gak ada mencolot. Tapi kalau yang perempuan, apalagi yang sudah dibedai sampai berapa senti dia, itu kan iman wedai, maka boleh dijamak takdim. Contoh seumpama acara di hotel A, ternyata habis duhur jam 1, diperkirakan acaranya itu bisa sampai 2-3 jam atau mungkin 4 jam. Nah itu berarti kan amblas asari, ya amblas asari, maka silakan sholat duhur dijamak dengan asar, tapi nggak boleh dikosor. Kecuali emang ada perjalanan jauh beda lagi. Kalau ini sekedar acara itu toh ya dijamak boleh, jamak tak, dan termasuk ini takfir juga boleh jika emang bisa. Oke, ini penting. Loh Pak, seumpama ada hujan yang deras, deresepol, dan hujannya itu sampai tidak bisa untuk berangkat ke masjid, apakah boleh jamak? Boleh. Jika deres, deresnya zaman Rasulullah sama sekarang jelas beda.
Di zaman Rasulullah itu dresin tenanan, terus kemudian masjidnya tidak ada atapnya, maka masjidnya bisa banjir. Maksudnya ya tadi itu apa namanya basah. Terus kemudian menuju ke sana itu sangat berat. Rata-rata masjid zaman Rasulullah SAW itu ada masjid tapi jaraknya 1 kilo. Kalau kita nggak sampai 1 kilo, di sini saja di banyak sambungan itu ada berapa masjid, berapa musola. Aslinya musola itu model masjid. Di sini aja ada Maryam, sana lagi ada Bojo Masjid apa ini? Ini masjid. Terus kemudian masuk lagi di sana itu ada masjid lagi. Jadi banyak. Sebelah ini ada banyak duku, ada musola. Yang sana lagi juga mungkin ada musola lagi. Jadi wakil. Maka ya kesempatan untuk sholatnya luar biasa kita. Sing penting ojo sampai ninggalno sholat. Nah jamak, terkait jamak ini penting. Ya jika hujan yang deras gitu lagi. Kalau hujannya kita itu nggak terus. Mau hujan kita bisa berangkat ke masjid. Ada payung, ada jas hujan. Kalau pakai mobil ya ada mobil. Sehingga kalau hujannya sekarang itu tidak ada alasan untuk bisa dijamak. Pak kalau sakit pak apakah boleh jamak? Jika sakitnya parah boleh jamak. Parah ya? Ini sakitnya panu ya kan jamak. Kukul itu jamak, kukul jerawat. Sakit panas yang parah yang biasa tidak biasa dijamak. Tapi ini sampai menggigil dan memang sulit untuk gerak boleh jamak sesuai dengan kemampuan masing-masing. Baik, ini penting. Jadi sholat jamak ini tolong diperhatikan. Oke. Nah, uzur ini adalah banyak versinya ya. Jika sudah tidak ada perjalanan lagi, sudah ada di rumah dan dalam hidup normal tanpa uzur ada uzur, maka sudah tidak boleh lagi melakukan sholat jamak. Uzur ini sudah ono, maka yang tidak usah sholat jamak. Kecuali kalau bepergian ke Jakarta, ke Malang, masih di Malang. Nah, terus berapa hari Pak bolehnya dijamak? Ya, kalau hari itu ada ulama yang menyampaikan 3 hari. Dia mengatakan 7 hari dan macam-macam itu pendapat. Tapi umumnya 3 hari. Jadi kalau 3 hari itu boleh dijamak, nanti juga termasuk di qasar. Ini perhatian untuk semuanya. Supaya nanti bisa melaksanakan ibadah itu dengan nyaman dan enak. Lupa kalau seumpama di Jakarta, di Surabaya, ini kan macet Pak. Macet ekor berangkat jam 10, ternyata karena ada macet total, biasa sampai rumah jam 4. Apakah boleh dijamak Pak? Di saat itu toh, karena memang ada ulur, jadi nanti dilihat. Karena adanya uzur yang kontinu maksudnya berkelanjutan. Nah itu tadi kan tidak ada kesempatan untuk sholat, maka boleh dijamak. Jamaklah, jamak tak takbir kalau kondisi seperti itu. Oke, Pak Imtu? Understand? Oke. Wallahu a'lam. Sementara itu dulu. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Oke. Baik, mari kita baca doa kalamun bersama-sama. Kemudian kita akhiri dengan Sayyidul Istighfar dan Kafaratul Majlis. Wa'alam bisawab Kalamu Qadimun la yubadu Sabahu Tanazah Kalam kaulin Wa fi'alin Wa niyatin Bihi astaghfirullah قلبي عيد أجابي وحيرتي فيا رب بما تعني بسري روحي ونوهر قلبي وسمعي ومحلتي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك
bika mastaqatu a'udzu bika min syarri ma sanatu abulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba la yaghfiru dhunuba illa anta wa abu bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba la yaghfiru dhunuba illa anta. Hadirin majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.